Ampun Surabaya, gas. Weh. Ditebang semua, gas. Memang harus diaspal ulang ini, gas. Jalannya gelombang-gelombang. Ini banyak orang-orang banyak yang nerobos ini, gas. Dari sini sudah mulai, gas. Rame-rame. Ampun Surabaya, guys. Kalau sudah siang rame banget ya. Cuacanya mendung, guys. Ada. Bapak-bapak, ibu-ibu, maksud ditebang semua, guys. Kayaknya ada pelebaran nih ya. Mau diperlebar jalannya ini. Yoilah, iya, guys. Tuh ada perbaikan ya. Memang harus diaspal ulang ini, guys. Jalannya gelombang-gelombang. Selokannya ya, pengairannya yang dibetulin, guys. Diperbesar kayaknya. Nah, ini mungkin sudah selesai kalau yang ini, guys. Ini nggak diaspal ulang ya. Mungkin nanti kalau sudah selesai semua itu diaspal ulang ya. Dede gemes. Ini juga perbaikan juga ya. Ini banyak orang-orang banyak yang nerobos ini, guys. Itu sudah ada rambu larangan ya, masih banyak yang robos. Nih, mal-mal ya. Masih beroperasi ya. Mal-malnya banyak yang tutup, guys. Kasihan pedagang laku. Thank you.
Ada. Pasar Atom. Waduh, Pasar Atomnya guys udah jelek ya, itu masih beroperasi ya, apa masih ramai juga ya? Sebetulnya kalau kampung kampung pecinan itu dimulai dari ini ya guys ya, dari di jalan Waspada ini, dari sini sih, tapi belum ada revitalisasi ya kalau daerah sini itu, nanti di jalan karet guys itu sudah ada revitalisasi itu. Loa guys, pasar Loa guys itu dimulai dari sini guys yang direvitalisasi ya. Dari sini sih sudah mulai ya. Dari sini sudah mulai guys. Ini dari sana pecinan ya, itu langsung ke kapas kram apa di kanan itu sudah mulai ya. Ini trotoarnya sudah rusak lagi guys. Kembang Jepun